صلاه نبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافه الانبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الى حضرتي الشيخ داود الفطاني وامام الغزالي شكر الله لهم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه: maka inilah hal orang yang mengetahui akan dia saat kemudian daripada tiap-tiap kerjaan dahulunya, daripada kufur dan dolalah dan fasad. Maka betapa orang yang sudah fana umurnya di dalam tauhidnya dan tiada menilik bagi demikian itu yang ahli dalam negeri ini akan yang lain daripadanya. Jadi engkau lihat akan ashabul kahfi dan barang yang ada pada mereka itu atasnya daripada kufur sepanjang umur mereka itu, ketika berkata-kata mereka itu Rabbuna Rabbus samawati wal ardh lan nadu'a min dunihi ilaha. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi berkaitan dengan aqabatul bawa'is. Bawa'is ni mana patuk-patuk yang membangkitkan semangat kita untuk beramal. Satu lagi dinamakan khauf ataupun rojak. Rojak dan khauf yang membangkitkan semangat beramal ni dua faktor besar, iaitu khauf dan rojak. Khauf takut balasan buruk daripada Allah membawakan kita segera beribadat dan kita meninggalkan maksiat. Begitu juga rojak, faktor-faktor yang membangkitkan kita semangat untuk segera beramal, itu namanya rojak. Khauf dan rojak ini boleh dibangkitkan, kata Imam Ghazali, dengan beberapa cara. Pertama, dengan meneliti ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan orang yang bersifat rojak, jaminan daripada Allah Taala orang yang melakukan amal soleh. Begitu juga ayat-ayat khauf, amaran-amaran daripada Allah Taala yang menakutkan kita hingga kita menjauhkan maksiat. Yang kedua, kata Imam Ghazali, iaitu kita tengok bagaimana muamalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Muamalah Allah Taala, bagaimana Allah layan hamba-hamba dia. Ada yang khauf, ada yang raja. Yang khauf yang menakutkan kita, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Seperti Azazil sebagai contoh. 80 ribu tahun jadi penghulu malaikat. Seorang yang kuat ibadat di langit-langit, namanya cukup terpuji. Antara nama Azazil tuan-tuan sekalian di langit, namanya Al-Abid, orang yang kuat ibadat. Al-Khazin, yang menyimpan pembendaraan. Azazil, langit ketujuh namanya, tapi di Lauhul Mahfuz namanya Iblis. Dengan satu saja kesalahan yang dia buat, maka Allah laknat dia sampai bila-bila.
Sehingga dikatakan bahawa Nabi SAW melihat pada satu hari, Nabi kata, aku melihat Jibril bergayut di kelambu Kaabah sambil menyerit dan bertempik, ya Allah, jangan kau ubah namaku dan rupa aku. Merujuk kepada Azazil, ya Allah, tukar nama dia, tukar rupa dia. Takut. Begitu juga berkaitan dengan cerita-cerita yang menggembira dan mengharapkan kita. Antara cerita yang kita baca bulan lepas, cerita dengan berkaitan dengan tukang sihir Fir'aun. Sepanjang hayat dia sihir, tukang sihir, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kehendak Allah Taala, dengan sekelip mata dia beriman bila melihat kebenaran berlaku di hadapan dia. Jadi Fir'aun ni, tukang sihir ni, dia sihir dia ambil tali, balin tali jadi ular. Kan? Ha, tu tukang sihir zaman Fir'aun. Nabi Musa ambil tongkat, balin jadi ular besar. Ular ni makan habis. Ular-ular kecil-kecil ni. Depan tukang sihir Fir'aun. Ikut kaedah hukum sihir. Kalau tali, kembali jadi tali. Kalau sekiranya tongkat, balik tongkat. Tongkat Nabi Musa bila dilontar jadi ular. Ular tu kembali bila dia makan habis. Ular-ular tukang sihir Fir'aun, dia kembali jadi tongkat. Tapi yang tali ni hilang terus. Maka tukang sihir Fir'aun kata, ini bukan sihir ni. Ini kebenaran, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Harun. Terus mereka mengisytiharkan keimanan mereka. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Fir'aun kata, kamu beriman tanpa minta kebenaran aku. Nanti aku potong kaki dan tangan kamu bersilang. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Faqdima anta khadin. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Kamu nak hukum, hukumlah. Tapi kamu ingat, kamu cuma boleh menghukum di dunia. Tukang sihir Fir'aun dibunuh. Sekelip mata, tuan-tuan, dia masuk syurga. Yang berkufur tu sepanjang hayat, tiba-tiba Allah bagi dia beriman. Masuk syurga. Bagaimana pula kita ni yang sentiasa beriman kepada Allah Ta'ala? Jadi kita mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, Allah pelihara kita daripada makna kata azab seksa kubur, azab neraka dan sebagainya. Itu cerita yang bulan lepas. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, maka inilah hal orang yang mengetahui akan dia saat, sesaat. Orang ini beriman sesaat, sepanjang hidup dia kubur. Sesaat dia beriman. Kemudian daripada tiap-tiap kejadian dahulunya, daripada kufur dan dolalah dan fasad. Dulu dia kufur, dulu dia sesat, dulu dia melakukan maksiat menentang Nabi Musa. Dengan sesaat saja dia beriman, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Maka betapa orang yang sudah fana umurnya, orang yang fana yang habiskan umur dia di dunia ini dalam tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang sepanjang hidup dia kufur pada Allah, sesaat saja dia beriman, dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah campak dia ke syurga. Bagaimana kita ni makna kata sepanjang hidup kita mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada menilik bagi demikian itu umurnya dalam tauhidnya. Tiada menilik bagi demikian itu yang ahli dalam dua negeri ini akan yang lain daripadanya. Jadi bila kita melihat daripada kisah tukang sihir Fir'aun ni yang sepanjang hidup dia kufur kepada Allah, beriman sesaat, Allah masuk dia ke syurga. Macam mana kita yang sentiasa beriman, berulang-alik ke masjid, sentiasa baca Quran, buat ibadat kepada Allah, harap-harap Allah selamatkan kita daripada makna kata azab neraka Allah Subhanahu
Subhanahuwataala. Maka bila kita fikir-fikir, ingat-ingat cerita tukang sihir Firaun dan orang yang seumpamanya, menimbulkan satu harap di hati kita untuk selamat di akhirat besok. Harap inilah yang membawa kita meningkatkan lagi ibadat kita kepada Allah Subhanahuwataala. Itu cerita-cerita yang dilakukan, yang diceritakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Habis dah cerita tukang sihir Fir'aun, mai cerita lain pula. Siada engkau lihat akan Ashabul Kahfi. Ashab ni sahabat-sahabat. Al-Kahfi ni sahabat-sahabat gua yang bersembunyi di dalam gua, menyelamatkan iman mereka. Dan mereka ni beberapa orang pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah cerita dalam Quran. Mereka itu pemuda-pemuda, beberapa orang pemuda. Allah tak sebut berapa orang. Ada kata 5-6 ekor campur anjing yang masuk gua. Ada yang kata 5 campur 1 jadi 6, ada 3 kata campur anjing seekor jadi 4. Yang tahu bilangan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di satu zaman, tuan-tuan. Raja ni cukup bermusuh dengan orang beriman. Tak boleh sebut aku beriman. Tak boleh sebut Tuhan aku Allah. Siapa kata Tuhan dia Allah, dia akan ditangkap dan dibunuh. Ketika itulah bangkit beberapa orang pemuda mengisytiharkan iman mereka kepada Allah. Innahum fityatun bi rabbihim wajidnahum huda. Iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilahan. Mereka itu beberapa orang pemuda. Allah tambahkan huda, Allah tambahkan petunjuk untuk mereka. Ketika mana mereka bangun dan berdiri berkata di hadapan raja yang zalim, Tuhan kami, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami takkan sembah melainkan Tuhan itu. Jadi percakapan itu makna kata amat dimurkai oleh raja. Raja nak bunuh dia, Pak. Dia orang ni lari masuk gua, bersembunyi dalam gua. Berapa lama? Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka masuk gua, tuan-tuan, 300 tahun. 300 tahun. Campur 9 tahun. 309 tahun. Kata ulama mufassirin, 300 tahun ikut kiraan tahun Masihi. 309 tahun ikut kiraan Hijriah. 309 tahun duduklah gua tak mati. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mereka terjaga daripada tidur mereka itu, mereka rasa lapar. Lama tak makan, lapar. Maka mereka kata di antara mereka, keluarlah kamu, sesiapa di antara kamu, pergi beli makanan. Keluar pergi beli makanan. Kerana kita perut lapar. Keluarlah sebahagian badannya itu untuk pergi cari makanan. Mereka terkejut, tuan-tuan. Mereka terkejut tengok suasana berlain daripada sebelum mereka masuk gua. Masa itu rata-rata rakyat negeri itu kufur. Mereka keluar gua, mereka tengok dah lain macam berubah. Ada masjid, orang pakaian tutup aurat, tak macam dulu. Lepas tu mereka beli makanan, mereka keluarkan duit. Bayar duit makanan tu, duit tu duit zaman Portugis dulu tu. Punya lama. 300 tahun punya duit, duit lama. Orang yang beli jual makanan tu pun terkejut tengok duit tu. Dan Allah Ta'ala nak tunjuk pada mereka dan nak bagi tahu pada kita. Masa dia orang masuk gua, keadaan manusia kufur. Kebanyakan. Bila mereka keluar gua, keadaan dah berubah. Rupanya perubahan itu, tuan-tuan, memakan masa 300 tahun. Baru berubah, baru boleh berubah. Daripada kufur kepada iman. Masuk balik gua, makan-makan, tidur, kemudian mati terus. Kan? Rahmat Allah Ta'ala kepada Ashabul Kahfi. Maka tiada engkau lihat akan Ashabul Kahfi.
yang barang yang ada mereka itu atasnya daripada kufur sepanjang umur mereka itu. Mereka ni asalnya kufur. Ha. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, mereka beriman kepada Allah. Pada ketika mereka berkata-kata mereka itu, mereka kata apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, lan nad'a min dunihi ilahan. Tuhan kami Tuhan tujuh petala langit dan bumi, tiada kami sembah selain daripada Tuhan kami. Allah buka hidayat kepada mereka, mereka jadi orang beriman. Jadi manusia ni begitulah tuan-tuan, boleh berubah daripada kufur kepada iman, daripada iman kembali kufur pun boleh. Sebab itu kita kalau sekiranya kita berada di tempat yang salah sesat, jangan kita putus asa, cari hidayah, cari petunjuk. Jangan kita biarkan kita terus sesat sampai kita mati, jangan. Allah Ta'ala sentiasa makna kata memberi hidayah kepada orang yang berkehendak kepada hidayah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi macam-macam tuan-tuan. Ni saya baru ni dihubungi oleh pihak penjara tuan. Pihak penjara. Orang tua-tua umur 50 kata. 50 ada, 60 ada. Mereka kena tahanan penjara lama tuan. Ada penjara 10 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun. Dan mereka ni hampir-hampir bebas daripada penjara ni. Biasanya tuan-tuan, kalau sekiranya orang nak dekat-dekat nak bebas daripada penjara lagi 2-3 bulan, 3-4 bulan, mereka ni dibawa bekerja di luar. Kerja jaga lembu lah, jaga kambing lah, jadi tukang cat rumah kah. Memang orang lagi 3-4 bulan nak bebas ni, dia tak lari lah. Nak lari bila-bila, lari bodoh. Dia tak lari lah. Hal lepas pun tak lari lah. Jadi pihak penjara tanya saya, boleh tak ustaz, pondok ustaz, makna kata kami tempatkan orang-orang yang hampir bebas pada penjara ni. Rupanya tuan-tuan, saya teringat masa saya duduk dalam tahanan, kem tahanan Kemuntin dulu. Kem tahanan Kemuntin ni tuan-tuan, bukan semua tahanan ISA dah. Antara yang duduk di kem tahanan Kemuntin tu, orang yang dekat-dekat nak bebas, lagi 6 bulan nak bebas, dia akan ditempatkan di kem tahanan. Di kem tahanan tu ada bela lembu. Mereka ni kerja perah lembu, perah susu lembu, dan dibawa cat sana, cat sini. Tuan-tuan sekalian, masa yang sama, masa tu ada apakah program, kerajaan buat satu program apa, jemput orang luar-luar datang ke Malaysia ni. Ketika itu kerajaan kutip penagih-penagih dadah di sekitar Kuala Lumpur, pergi hantar kem tahanan Kemuntin. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pernah minta kepada orang kem. Cerita kami ni semua ustaz-ustaz yang duduk kem tahanan ni, kami kena ISK semua ustaz-ustaz. Apa kata bagi kami peluang untuk mana kata mengajar, mendidik bakal-bakal banduan yang akan bebas ni. Bagi peluang kepada kami untuk mengajar orang-orang yang dalam makna kata yang kena dadah ni. Oh, dia berkata tak boleh. Tak boleh. Tapi rupa-rupanya 4-50 tahun kemudian, pihak penjara ambil jumpa saya, nak hantar banduan-banduan ni ke pondok saya untuk dididik, ditarbiah. Masya Allah. Saya kata ambil, saya suka sangatlah. Mana tahu tuan-tuan, walaupun mereka besar pernah buat salah, berkat kita didik mereka, nasihat mereka, bagi ilmu, mereka berubah jadi baik. Kan? Dia orang Islam juga. Jadi saya kata, saya tak ada masalah. Cuma saya, insyaAllah saya akan cari duit sikit. Kita nak renovate pondok kita tu. Boleh usi lebih kurang 10 orang ke 20 orang. Bekas-bekas banduan, banduan-banduan yang akan dibebaskan itu. Siapa kita insyaAllah kita fikir macam mana yang terbaik, saya kata. Jadi kita, makna kata, kita cari jalan membuat kebajikan. Ada orang nak berubah. Baru ni tuan-tuan, satu keluarga mai daripada tu, tunjang, tahu tunjang. Dekat apa Jita Kedah tu. Satu keluarga. Dia mai jumpa saya. Ada hajat ustaz. Hajat apa? Nak mengaji dengan ustaz.
Saya kata kalau nak mengaji dengan saya, mainlah duduk pondok. Saya hari mengajar di pondok ni. Dia kata, kami tak bolehlah mari sebab kami ada urusan ini. Boleh tak? Dalam sebulan dua kali kah, saya, keluarga saya, mak saya, isteri saya main mengaji dengan ustaz. Saya kata, sampai teruk tu. Saya kata, insyaAllah. Sebulan sekali ke dua kali, saya bolehlah, saya kata. Bagi masa lebih kurang sejam. Jadi, mana tahu dengan kita, mana kita sampaikan mereka kepada ilmu-ilmu agama, mereka dapat kesedaran dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mereka berubah jadi baik. Mereka beramal dengan ilmu-ilmu Islam. Kita pun mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu apa saja lorong dan jalan tuan-tuan dapat mengislahkan masyarakat, kita kena buat. Kena buat. Zaman sekarang ni zaman dah cukup teruk tuan. Cukup teruk dah sekarang ni. Skema cukup banyak. Ramai sana skema tu. Sampai kita pun tak tahu mana jenis yang betul, mana jenis yang salah. Ni yang Nabi kata dalam hadis. Nabi kata, Bajiru bil a'mal. Fitanan kakita'in laylil muzlim. Segeralah kamu beramal. Akan datang satu masa nanti. Berlaku fitnah-fitnah yang dahsyat terhadap agama Islam ni. Ketika itu, kakita'in laylil muzlim. Laksana malam yang gelap gelita. Tuan-tuan duduk dalam gelap, tuan-tuan tak boleh nak beza. Semua tuan-tuan nampak hitam semua. Putih dengan kuning tak arti nak beza. Hitam dengan putih tak arti beza. Begitulah ibaratnya tuan-tuan. Zaman di akhir zaman ni berlaku, maknanya kata, keadaan yang cukup dahsyat. Baik itu Nabi pesan pada kita, kembalilah, peganglah kuat-kuat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Ni sambung kita cerita tentang Ashabul Kahfi. Tiadakah engkau lihat akan Ashabul Kahfi dan barang yang ada pada mereka itu? Siapa ni Ashabul Kahfi? Atasnya daripada kufur sepanjang umur mereka itu. Asalnya mereka kufur. Kemudian Allah Ta'ala balikkan hati mereka. Mengucapkan perkataan-perkataan iman. Ketika berkata-kata mereka itu, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'u min dunihi ilahan. Tuhan kami Tuhan tujuh petala langit dan bumi, dan tiada kami sembah daripada yang lainnya sebagai Tuhan. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan langit, Tuhan bumi. Tuhan kami itulah Allah. Lan nad'u min dunihi ilahan. Kami takkan sembah yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengisytiharkan iman dia di hadapan raja yang zalim. Sedangkan dia sebelumnya kufur dengan kehendak Allah. Allah bagi mereka taufik dan hidayah, campur iman. Mereka mengeluarkan kata-kata iman. Itu dia. Ini yang dikatakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Ashabul Kahfi. Ada satu surah pula. Makna kata yang ada dalam Quran, Suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi. Lepas itu kita digalakkan untuk membaca ayat-ayat awal, 10 ayat yang awal, 10 yang akhir daripada Suratul Kahfi. Apa iktibarnya? Iktibarnya tuan-tuan sekalian, di zaman Ashabul Kahfi, orang lari masuk gua untuk menyelamatkan iman. Di akhir zaman pun macam tu juga lah. Nak selamatkan iman, kena masuk gua. Bukan masuk gua, duduk dalam jamaah Islam. Duduk dalam kumpulan-kumpulan Islam. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Hendaklah kamu duduk bersama-sama jamaah. Kerana pertolongan Allah itu dalam bagi dalam jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila orang tanya Imam Ghazali, dalam kitab ni lah, Minhajul Abidin. Yang ni kita dah lepas jauh lah. Berkaitan fitnah akhir zaman.
Apa pandangan Imam Ghazali? Kalau kami lari piduk di pondok-pondok. Pondok orang panggil pasentri, orang panggil madrasah, orang panggil ribat pun orang panggil. Maka kata Imam Ghazali, duduk di dalam madrasah itu, di dalam pondok-pondok itu, itulah tempat yang terbaik untuk menamatkan iman kamu. Kadang-kadang kita okey, anak isteri kita. InsyaAllah duduk dalam pondok, pengalaman saya lah tuan-tuan, buka pondok, duduk anak-anak dalam pondok, lebih mudah kita jaga daripada duduk di luar tuan-tuan. Cukup payah di luar. Duduk dalam pondok, cukup mudah. Paling tidak sembahyang jemaah dia, dia terpelihara. Paling tidak aurat dia terpelihara. Dia tengok abang dia, kak dia semua tutup aurat, dia pun tutup aurat. Dia tengok abang-abang, kak-kak dia sembahyang jemaah, dia pun senang-senang. Nak suruh sembahyang jemaah pun mudah. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Kerana kata Imam Ghazali, di luar tu banyak sangat fitnah. Duduk dalam pondok ni, insya Allah kita terselamat. Seperti mana Nabi kata, kambing yang duduk cara berkumpulan payah dibaham oleh serigala. Kambing yang terasing daripada kumpulan dia mudah dibaham oleh serigala. Jadi makna kata begitulah contoh-contoh yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam Quran, cerita Ashabul Kahfi. Dan kembali mereka itu kepadanya, betapa diterimanya akan mereka itu, kemudian maka dimuliakan mereka itu. Jadi bila mereka asalnya kufur, kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wataala, Allah terima iman mereka dan Allah muliakan pula mereka. Allah cerita hal mereka dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ada satu surah pula nama Suratul Kahfi, dan sebagian ayat Quran dalam surah itu menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Maka firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatash shimal, dan kami balik bolak-balikkan mereka itu pada pihak kanan dan pihak kiri. Tuan-tuan, kalau kita tidur, bayangkan sampai 300 tahun kalau kita tidur, melecuk badan tu. Tuan-tuan tengok ada orang sakit. Dia kena stroke, badan dia lembek, lumpuh. Dia duduk tentang. Belakang dia ni melecuk tuan. Berayak. Habis. Lepas tu orang yang sakit macam tu, kita kena pusing sana, pusing sini. Begitulah Ashabul Kahfi. Kalau dia tidur satu keadaan saja, beratus-ratus tahun, melecuk badan dia. Badan dia. Tapi tak. Wa nuqallibuhum, dan kami balik-balikkan mereka, zatal yamini wa zatash shimal, di pihak belah kanan, di pihak belah kiri. Tuan pusing sana, tuan pusing sini. Dengan kehendak Allah SWT. Berapa lama? 300 tahun. Bukan masa yang pendek, masa yang panjang. Untuk beri pengajaran kepada kita. Macam saya cerita tadi, mereka bangun daripada tidur, mereka makan, nak makan, pergi beli kuih. Dia tengok suasana berubah tu. Memberi pengajaran kepada kita tuan. Rupanya Islam ni nak berubah, makan masa panjang. Makan masa panjang baru berubah, bukan masa pendek. Dulu saya, masa saya muda-muda dulu, ketika umur 20-an, masa tu saya kerja di Kuala Lumpur. Bapak saya desak saya supaya kahwin. Nak cari perempuan pakai tudung payah tuan. Boleh pakai skap kira okey dah tu. Mana ada perempuan dulu pakai tudung. Kalau pakai selendang pun dia lelikkan lehak, kepala nampak rambut. Ada tak? Itu cerita dulu. Lah ni mana tuan-tuan nak cari orang tak pakai tudung. Pergilah pejabat kerajaan mana, semua bertudung. Pergilah bank-bank mana pun, semua perempuan-perempuan bertudung. Jadi pada tak bertudung, nak bertudung tu, makan masa panjang. Tu cerita Nabi Musa AS. Dia makna kata lepas menyeberangi Laut Merah, dia bawa apa kaum dia, Bani Israel, menyeberangi Laut Merah. Bukannya laut jadi daratan, menyeberang pergi sana. Dan terselamat mereka daripada serangan Fir'aun. Mereka duduk situ,
Allah perintah mereka masuk ke bumi Palestin, bertempur melawan Jabarin yang menguasai Palestin pada ketika itu. Bani Israel tak mau. Nabi Bani Israel tak mau. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Musa, pergilah kamu dengan dengan Tuhan kamu berperang. Kami tak mau pergi, duduk di sini saja. Tuan-tuan sekalian, Allah Taala makna kata turun kutukan pada Bani Israel. Allah sesatkan mereka di padang pasir Teh 40 tahun, tuan-tuan. 40 tahun sesat di padang pasir, cari jalan balik tak jumpa. Beranak pinak atas padang pasir itu. Sehinggalah tuan-tuan, bila anak ni membesar, 40 tahun kemudian Allah hantar seorang nabi baru, nama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ni bawa Bani Israel masuk bumi Palestin. Rupanya berubah ni tuan-tuan, makan masa panjang. Masa yang cukup, cukup panjang. Nak berubah satu keadaan kepada satu keadaan. Jadi cerita Ashabul Kahfi ni Allah nak tunjuk pada kita, perubahan tu berlaku, akan berlaku, tapi mengambil masa. Jadi Allah selamatkan mereka di antara kurniaan Allah Ta'ala. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Kami balik-balikkan mereka itu. Mereka tidur dalam gua itu, kami balik-balik pusing-pusingkan ke kiri dan juga ke kanan. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa dibesarkan bagi mereka itu hormatnya, dan dipakaikan mereka itu haibah, takut orang, hingga berfirman terlebih mulia kejadiannya. Dan betapa dibesarkan bagi mereka itu hormatnya, Allah hormat, Allah muliakan Ashabul Kahfi. Dan hingga Allah cerita dalam Quran kisah-kisah mereka itu. Dan disebut sampai bila-bila. Dipakarkan mereka itu haibah. Haibah ni makna orang tengok dia gerun. Takut orang, hingga berpeman bagi terlebih mulia kejadian alaihi salatu wassalam. Kemuliaan mereka itu nabi pun sebut, Quran pun sebut, sampai sekarang kita sebut. Mereka ni bukan orang Kristian, tuan-tuan. Mereka orang Islam. Innahum amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka ni orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Nabi Isa AS. Wazidnahum huda. Dan Allah tambah petunjuk bagi mereka. Mereka bukan Kristian. Nabi Isa tak pernah bawa agama Kristian. Agama Kristian ni dibawa oleh pengikut Nabi Isa kemudiannya. Nabi Isa tak pernah isytihar dia anak Tuhan. Inni Rasulullah ilaikum. Aku ni Rasulullah kepada kamu. Nabi Isa tak pernah mengaku dia anak Tuhan. Agama Kristian mensyirikkan Allah Subhanahu wa Taala dengan menyatakan Nabi Isa anak Tuhan. Islam tak pernah. Jadi semua nabi-nabi, semula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua bawa Islam. Tak ada satu nabi bawa agama Kristian atau agama Yahudi. Yahudi ni penyelewengan daripada ajaran Nabi Musa AS. Kristian penyelewengan daripada Nabi Isa AS. Sebab itu kita beriman dengan semua nabi-nabi. Orang Islam beriman semua nabi. Nabi Musa pun nabi kita, Nabi Isa pun nabi kita. Lagi orang Kristian, nabi dia Nabi Isa aja. Nabi Muhammad dia tak iktiraf. Orang Yahudi, nabi dia Nabi Musa aja. Nabi Isa bukan nabi dia. Kita ada. Kita beriman dengan semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jangan keliru. Kita bimbang sekarang ni interface. Makna satu bentuk pendekatan berbagai-bagai agama. Harmonikan agama. Semua agama ni dengan tujuan matlamat yang satu. Mana betul tuan-tuan? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredha oleh Allah ialah Islam. Tuan-tuan pun dah dengar tak di Malaysia, tanah air kita? Sejak dulu sampai sekarang. Kita menghina agama orang lain. Kita ganggu orang lain. Ada tak?
Tak ada. Kita cukup harmoni. Tapi ada batas-batas dia. Lakum dinukum waliyadin. Dia dengan agama dia, kita dengan agama kita. Kita tak dibenarkan ganggu agama dia. Itulah harmoni. Tapi kalau nak pergi melawat mak kurang dia, mana boleh. Berhala ni tuan-tuan, syirik yang cukup besar. Mungkar yang cukup besar. Betul ulama-ulama, bila kita tengok berhala, perhati kelain. Kita tak reda. Reda bil kufri, kufrun. Reda dengan kafir, kita jadi kafir. Tak boleh reda. Dia nak sembah apa, sembahlah. Tapi kita pula nak pergi tehemoy-hemoy, tehege-hege apa ke benda. Pergi melawat tokoh Hindu. Balik, barulah saya sedar. Rupanya, banyak saya tak tahu. Ada persamaan kita dengan Hindu ni. Apa sama lah? Tak sama langsung tuan. Tuhan kita Allah, Tuhan dia berhala. Sama kah? Walau sebut sama tuan-tuan, tak sama. Saya ada pengalaman tuan-tuan, 5 tahun duduk kem tanah kemuntim. Kita puasa, Hindu puasa. Kita puasa, Cina puasa. Kita puasa, Sing pun puasa. Tapi puasa dia tak sama dengan puasa kita. Tuan-tuan nak tahu Cina puasa? Cina puasa waktu malam. Dia sahur pukul 6 petang, pukul 7 dia puasa. Lepas tu dia buka puasa pukul 7 pagi. Ha, tu puasa Cina. Puasa malam. Puasa Hindu yang saya tahu, mereka tak makan. Tapi minum susu boleh. Ada seorang Hindu tu, nama dia Maniam. Ketika saya duduk ke Tanah Kemuntin, bila nak makan, dia bawa pinggan dia, dia makan sekali dekat dengan saya. Satu hari, tuan-tuan, pukul 12 sebuah, dia tak mari lagi makan. Dia cari dia. Maniam, mainlah makan tengah hari ni. Minta maaf, Ustaz. Saya puasa. Puasa apa? Aku tengok hang minum pagi tadi. Tak ada, kita orang kalau puasa, minum boleh. Minum susu boleh. Makan juga tak boleh. Ha, itu puasa Hindu. Bengali pun puasa. Makan boleh, minum boleh, bercakap tak boleh. Ha, Bengali puasa tak boleh bercakap. Sama kah? Mana ada sama? Agama Islam datang daripada Allah. Agama lain semua ciptaan manusia. Sama aku mana? Inilah usaha-usaha tuan-tuan sedang dilakukan. Satu gerakan dipanggil pluralisme. Menyamakan agama-agama di atas muka bumi ini. Ini dah berlaku di Indonesia. Dah berlaku tuan. Orang Islam, suami. Isteri dia, orang Kristian. Boleh. Anak tak beragama. Bila umur anak dia 18 tahun, dia pilihlah nak ikut agama mak kah, agama pak. Kita nakkah benda ni berlaku di negeri kita? Mana boleh tuan-tuan? Tak boleh. Kita kena pertahan betul-betul. Kita faham harmoni ni, kita tak kacau agama dia. Dia jangan kacau agama kita. Itu ya. Kata nak bertolak ansur. Benda ni dah dibuat di zaman Nabi tuan-tuan. Orang cuba buat. Mereka minta kepada Nabi untuk bertolak ansur kepada Nabi. Buat macam mana? Hari ini kami sembah Tuhan kamu. Esok hang sembah Tuhan kami. Kita kompromi segi ibadat. Ini juga pernah dibuat di India, tuan. Saya mengaji sejarah. Di India ni masalah. Sebagian besar makna kata penduduk India beragama Islam dan beragama Hindu. Mai Guru Nanak. Dia cuba nak mendamaikan ni. Maka buat satu ajaran. Ajaran Guru Nanak. Masuk sikit ajaran Isnu. Masuk sikit ajaran Islam. Jadi haru biru. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kita kena bertegas. Bertegas kita iaitu kita tidak bertolak ansur dalam bab agama. Lakum dinukum waliyadin. Mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Hak dia nak beramal dengan agama dia punya pasal. Tapi kalau kita makna nak ikut cara dia, tak boleh. Kan? Nak berdakwah, kalau kita pergi berhala tu,
nak berdakwah. Saya tak nampak mereka berdakwah apa pun. Tengok Hindu tu duduk sembah berhala. Bukan dia buat apa. Tuan-tuan ingat dulu. Baru lagi 3-4 bulan lepas. Bagaimana satu usaha dibuat untuk menggalakkan pemuda-pemuda kita melawat gereja. Ada dikeluar benda di sebuah hari tu. Sebelum tu tuan-tuan, ada kumpulan yang berbuka puasa di Queen, Bengali, di Johor Bahru. Pergi buka puasa di Queen, di masjid berlabur orang buka puasa, di surau banyak orang buka puasa. Yang pergi buka puasa di toko Bengali tu pun sebab. Bengali kata apa? Tak ada, kita tak ada puasa. Bengali pun heran. Pasal apa main buka puasa? Di tokong dia, berhala dia. Saya kata, bulan Ramadan ni, kalau kamu nak buka puasa di kuil Bengali, sembahyang terawih sekali situ. Sembahyang terawih sekali, lagi bagus. Apalah mahapu yang bukan-bukan. Yang Nabi tak bawa, Nabi hancurkan berhala. Bebaskan bumi Mekah daripada berhala. Mai kita pula duk pirai berhala. Gila tu. Mapik-mapik tuan. Jadi haru biru dah ni. Jadi kata Musanif rahimahullah ta'ala, jikalau kamu lihat atas mereka itu, nescaya berpaling kamu daripada mereka itu lari. Apa tak lari tuan-tuan 300 tahun. Tuan-tuan bayangkan kuku dia panjang mana. 300 tahun, kita kuku kita ni kena tak kerat, panjang. Ni 300 tahun, tidur, kuku panjang, kuku panjang mana? Rambut, rupanya panjang. Janggut, misal, sudah punya panjang. Siapa tengok semua bakal lari. Ashabul Kahfi. Kalau kamu tengok, kamu pun lari daripada mereka itu. Dan saya penuh engkau daripada mereka itu terkejut. Sudah tentu kita terkejut. Bagaimana orang tuan-tuan, kita tak pernah tengok lagi orang yang hidup 300 tahun. Rambut tak potong, kuku tak potong, panjang kuku banyak mana panjang, wallahu alam. Dan betapa dimuliakan anjing yang mengikut mereka itu, disebut ia di dalam kitab Aziz beberapa kali. Bersama-sama mereka ada seekor anjing tuan yang ikut masuk gua. Satu-satunya anjing yang masuk syurga. Nama apa? Kitmir. Anjing Ashabul Kahfi. Anjing ikut orang berjuang kebenaran pun masuk syurga. Itu dia. Kemudian dijadikan dia serta mereka itu dalam dunia terdinding dan dimasukkan akan dia ke syurga. Dan pada akhirat kemuliaan, diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala kepada Ashabul Kahfi ini. Masya Allah. Sepanjang hidup kufur, sekali beriman, Allah selamatkan mereka dalam gua. Tengok rahmat Allah. Kita ni yang dah lama beriman, sejak pada kecil, hidup dalam keluarga beriman. Jadi kita sudah tentulah punya keyakinan dan harapan yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah rahmati kita, selamat kita dunia dan juga akhirat. Jadi cerita-cerita macam ni menimbulkan satu harapan yang besar kepada kita untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kurnianya serta anjing itu, tiada ada melainkan melangkah beberapa langkah serta kaum yang mengenal mereka akan dia dan mengesahkan dia. Jadi dimuliakan anjing ini pasal apa? Melangkah beberapa langkah pi teman Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjing iringi Ashabul Kahfi, Allah muliakan dia masuk syurga. Bagaimana kita akan kita bantu perjuangan Islam? Bantu ulama, bantu orang buat kerja-kerja Islam, buat kebaikan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Anjing yang bantu Ashabul Kahfi ni pun Allah muliakan. Kita bukan anjing. Kita bukan binatang. Kita manusia. Kita tolong kerja-kerja Islam. Orang buat baik kita tolong. Dengan perkataan, dengan tangan kita. Picit tu di handphone kita tu. Dengan kita bantu duit ringgit ni.
Takkanlah Allah Ta'ala tak muliakan kita. Anjing binatang pun yang tolong, yang bantu Ashabul Kahfi Allah muliakan. Bagaimana aku ni yang bernama manusia, yang sentiasa menolong masjid, surau, tolong kerja-kerja orang buat kebajikan. Ini membawakan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kata, inilah kurnia Allah tentang anjing itu. Tiada ada anjing tu melainkan melangkah beberapa langkah. Dia jalan masuk gua ya, beberapa langkah, 10 langkah ya. Yang mengenal akan dia, bersama kaum yang mengenal akan dia, yang mengenal Allah, yang beriman kepada Allah dan mengesahkan dia, mengesahkan Allah. Anjing bantu mengiringi orang beriman. Ashabul Kahfi, Allah muliakan mereka itu. Dan Allah sebut anjing ni dalam Al-Quranul Karim. Allah muliakan mereka itu. Beberapa hari yang berbilang-bilang dengan ketiadaan ibadat dan khidmat. Kejap dia masuk gua tidur. Anjing ni semayang benda, apa benda. Bukan ada buat apa pun. Iringi orang yang buat kebaikan. Bagaimana kita pula yang kita berkhidmat dengan orang yang buat baik? Tolong, bantu, sokong. Kan? Lagilah dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dengan cerita-cerita macam ni, meningkatkan kita punya harapan, keyakinan. Agar kita hidup ni, makna kata mendapat balasan-balasan yang baik kepada daripada Allah Ta'ala. Maka bertapa kurnia serta hambanya yang mukmin, yang duduk khidmat akan dia dan mentauhid akan dia. Bagaimana pula kita orang beriman yang sepanjang hayat kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, yang sentiasa berkhidmat kepada Allah, beribadat kepada Allah. Sudah tentulah makna kata harapan kita lagi tinggi agar Allah selamatkan kita daripada fitnah kubur, daripada azab di padang mahsyar, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita-cerita bak rajak harap. Itu dia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kita buat baik sikit pun Tuhan tulis. Kita buat jahat sikit pun Tuhan tulis. Jadi kebaikan yang kita buat, kita yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah patut-patut yang membangkitkan semangat kita untuk mengharapkan belas kasihan Allah. Terutama orang-orang yang hampir-hampir meninggal, tuan-tuan. Takdir kita, tuan-tuan, kena sakit. Yang kita rasa ni tak ada harapan nak hidup. Macam berlaku pada Imam Malik. Imam Malik, tuan-tuan, bila dia hampir-hampir nak meninggal, dia panggil anak dia. Dia suruh, wahai anakku, bacakan padaku hadis-hadis rajak. Bacakan hadis-hadis rajak. Anak dia baca. Kelebihan orang sembahyang malam, kelebihan orang baca Quran, kelebihan orang yang mengajar, baca-baca. Supaya mati dalam keadaan baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita dah keadaan yang kritikal dah, ingat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadat yang kita buat, Tuhan terima. Tuhan balas dengan baik kepada kita. Dan kita kena berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu tuan-tuan amalan yang diajar oleh para ulama kepada kita. Nabi sebut barang siapa mengkali membaca beberapa wirid dalam keadaan dia yang dekat-dekat nak mati, InsyaAllah Allah akan selamatkan dia, masukkan dia ke dalam syurga, selamatkan dia daripada fitnah kubur dan juga fitnah akhirat. Kalimah tu bunyi macam ni, tuan-tuan. Jadi tujuan saya sebut ni untuk saya sama, untuk saya sendiri dan untuk tuan-tuan. Sebut kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tak? La ilaha illallah
Wallahu akbar. Boleh? Boleh nak? Mudah. Itu pertama. Kedua, faham makna ada? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Tuhan maha besar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah wahdahu. Allah Ta'ala Tuhan yang maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa dah? Dua dah. Diulang balik. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dua. Tiga. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah lahul mulku, baginya lah pemerintahan dunia akhirat, semua pemerintahnya Allah Ta'ala. Walahul mulku walahul hamdu, dan bagi dialah segala kepujian. Semua kepujian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga. Pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh? Ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Tiga. Yang keempat, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Kalimah ni pun selalu kita sebut. Baik, kita baca satu sampai empat. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Keempat, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Boleh? Tuan-tuan, jadikan amalan hari-hari, terutama lepas sembahyang. Baca sampai lancar. Takdir Allah Ta'ala, kita rasai kita tak ada harapan lagi di atas muka bumi ni. Jangan tinggal kalimah ni sampai kita mati. Bacalah sampai kita mati, tuan-tuan. Kemudian kalau tuan-tuan ziarah orang sakit, tulis kertas kat dia, bagi kat dia, suruh dia baca. Jangan tinggal empat kalimah ni. Kerana Nabi kata, siapa baca empat kalimah ni ketika dia sakit, insyaAllah selamat dia daripada azab Allah SWT. Saya ijazah kat tuan-tuan. Mari tuan-tuan kita sebut seorang sekali, sama-sama. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Saya ijazah kat tuan-tuan, tuan-tuan buat amal lah. Hari-hari baca. Bila tuan-tuan kita keadaan yang kritikal, kita tak nampak dah. Tak nampak harapan, tak ada harapan dah. Jangan tinggal empat kalimah ni. Kemudian tuan-tuan, tuan-tuan kalau tuan-tuan ziarah orang sakit, ijazahkan dia wirid-wirid ni. Suruh dia baca, jangan lupa. Elok tuan-tuan tulis kat kertas, bagi kat dia. Amal lah tuan-tuan sekalian. Ini kalimah tauhid. Supaya mudah-mudahan kita selamat dalam perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata musannif rahimahullah Ta'ala, inilah kurnianya serta anjin. Anjin pun sama dapat rahmat. Tiada ada melainkan melangkah beberapa langkah. Anjin tu berjalan beberapa langkah saja pun. Bukan dia buat apa pun, yang ikut saja Ashabul Kahfi ni. Ikut siapa? Serta kaum yang mengenal akan dia, mengenal akan dia, dia Tuhan. Makna ma'rifah akan Tuhan, beriman akan Tuhan.
dan mengesahkan dia, mengesahkan Tuhan. Dia berjalan mengiringi Ashabul Kahfi beberapa hari yang berbilang-bilang dengan ketiadaan ibadat dan khidmat. Bukan ada khidmat apapun, bukan ada ibadat apapun anjing tu. Mengiringi saja Ashabul Kahfi, Allah sebut dalam Quran. Kemudian mereka ni Allah Ta'ala masukkan anjing itu ke dalam syurga. Maka betapa kurnia serta hambanya yang mukmin yang duduk khidmat akan dia. Takkan kita ni Allah tak balas kita, tak tolong kita yang kita sepanjang hayat kita duduk khidmat kepada Allah, beribadat akan dia dan mentauhidkan akan dia. Kita tak pernah syirikkan dia. Dan beribadat 70 tahun. Ada yang ibadat sampai 70 tahun. Umur dia 80, 70 tahun dia ibadat. Kalau umur dia 70, 50-60 tahun dia beribadat. Kan? Ha. Jikalau hidup 70 ribu tahun adalah mereka ini, tiada khasat mereka itu melainkan hendak mendirikan ubudiahnya. Kalau takdirkan Allah Ta'ala, makna kita panjangkan umur kita sampai 70 ribu tahun. Kita berazam sejak dulu, aku nak isikan hidup aku ni semata-mata mentauhid dan mengabdikan diri kepada Allah. Maka sudah tentulah, makna kata dengan harapan yang tinggi, kita mendapat balasan-balasan baik daripada Allah. Ini namanya rojak. Jadi bila kita ingat cerita-cerita macam ni, membangkitkan semangat kita untuk beribadat kepada Allah dan makna mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan sebagai rajak. Ha. Kemudian kata musannif, tiadakah engkau dengar betapa cerca Nabi Ibrahim alaihissalam? Lepas ni tengok cerita Nabi Ibrahim pula. Wallahu alam. Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan sekalian, macam biasa tu ada jualan-jualan di belakang tu untuk bantu pondok saya. Malam ni saya ada bawa apa nama BP set. BP set ni untuk cek tekanan darah kita. Saya tahu banyak darah tinggi ni. Saya dulu pun tak ambil tahu bab-bab ni. Tapi bila kena kat saya beli BP set letak di rumah. Kan, selalu kita pam tengok cek darah kita. Kalau nak sampai 150, naik sampai 160, kontrol sikit makan kita tu. Cek tu dengan tujuan supaya kita jaga kesihatan kita. Jadi saya dapat tuan-tuan BP set yang agak harga dia murah. Kalau kita pi farmasi, saya ingat tak ada harga murah, semua 100 lebih. Yang ni harga dia RM50 lah. Boleh pakai bateri dan boleh pakai elektrik. Tuan-tuan nak berhajat, boleh dapat di tempat jualan tu. Dengan harga RM50. Dia dapat harga murah, dia kata ambil kesempatan jual, boleh sahabat-sahabat dapat manfaat daripada dia, insyaAllah. Kalau 120, 130, okey lah tu. Tua-tua macam saya, 140 pun tak apa lagi. Tapi kalau pi sampai 170, 80, ha, tu kena jaga. Tak lagi masuk hospital pula. Ha, sebab tu doktor nasihat saya. Pengalaman saya tentang darah tinggi ni, nombor satu dia marah sekali pulut. Pulut jangan buat pasal tuan. Oh, ketegak oh. Dia payah nak turun. Ha, pulut apa jaga? Daging lembu jaga. Ini banyak kolesterol ni. Lemak-lemak tu. Oh, jangan buat pasal. Gearbox lah apa semua. Itu tak payah makan lah tu. Tuan-tuan bayangkan, lemak-lemak sup tu bila dia sejuk berkemutih di atas tu. Lemak tu, tuan-tuan bayang lemak tu masuk badan kita, dalam darah kita. Oh, bahaya. Ha, benda-benda tu tuan-tuan jauh. Ha, ini dengan ada BP set ni, tuan-tuan boleh cek lah tengok kalau dah tekanan darah tinggi sangat. Ha, jaga-jaga lah, makanlah ubat, jangan dia tak makan. Doktor pesan kat saya, kita boleh makan tuan-tuan. Apa nama ubat-ubat herba ni boleh.
Tapi ubat hospital jangan tinggal. Kan? Ubat-ubat herba ni sebagai pembantu saja. Saya pun tak berani. Banyak kawan dia makan herba, dia tinggal terus ubat. Sekali kena tuan-tuan, dia pergi kepala, keluar darah, mati. Oh, ingat buat pasal. Orang panggil apa? Suplemen. Suplemen tak apa. Tapi ubat hospital apa jangan tinggal. Jangan tinggal yang tu. Ubat hospital makan juga. Suplemen pun tak apa. Kan? Untuk membantu kesihatan kita. Bila kita sihat, mudah kita buat ibadat tu. Ya lah. Kan ada apa-apa dah. Tak ada kepala dia tak fikir lain dah. Fikir nak mati ya. Kita buat ibadat sebanyak mungkin yang kita boleh sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد بالعالمين. Satu pengumuman saya terlupa tu tuan. Jadi kami macam biasa akan mengadakan hari pondok satu hari bulan 9. Pondok kita mula kita tubuh 1 bulan 9. 11 tahun yang lepas. Jadi setiap tahun kita mengadakan hari pondok. Begitu juga tahun ni. Jadi antara pengisian saya cuba mengumpulkan tuan-tuan guru iaitu untuk bercakap berkaitan dengan persoalan tarekat. Banyak orang salah sangka berkaitan tarekat. Memang ada tarekat yang tak betul, ada yang betul. Yang tak betul itu kita tak mau berkira lah yang tak betul itu. Kita berkira yang betul, yang muktabar. Yang diamalkan oleh ulama-ulama dulu. Macam contoh di Malaysia ni, tarekat Naksyabandi, Ahmadiyah, Syatariyah. Ini semua tarekat-tarekat yang terkenal. Samaniyah contohnya. Jadi kita bercakap berkaitan dengan tarekat, itu satu jalan untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan, kita jemputlah pada 1 hari bulan 9. Banyaklah program tu, daripada 31 lagi dah ada pengisian. Selawatlah apa, tapi berkaitan dengan ulama-ulama ni, tuan-tuan guru yang akan bercakap berkaitan dengan tarekat ni, mereka akan berkuliah ataupun menyampaikan hujah-hujah mereka pada 1 hari bulan 9 waktu maghrib. Dan lepas isyak kita berzikir. Kita berzikir ramai-ramai insya-Allah. Jadi siapa yang minat yang ada kelapangan, saya jemputlah 1 hari bulan 9 insya-Allah. Itu saja untuk pengumuman kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam.